Apa Ibu ada keluhan saat ini? Kenapa Ibu bisa datang kemari? Jadi Ibu, saya sudah hamil 8 bulan Bu. Jadi saat saya tidur malam itu saya sering merasa keram Bu di bagian kaki saya Bu. Apa ada Bu gerakan ataupun asupan yang saya lakukan Bu? Begini Ibu, sedikit saya jelaskan. Keram kaki pada Ibu hamil itu sering terjadi pada Ibu hamil. Nah, Ibu jangan khawatir jika Ibu merasakan ada keram kaki. Apa ada gerakan yang harus saya lakukan, Bu, untuk mengurangi rasa keramnya? Ada, Ibu. Yang pertama, Ibu bisa memijat kaki Ibu. Ataupun jika Ibu tidak bisa memijat sendiri, Ibu bisa minta bantuan kepada suami atau keluarga Ibu. Yang kedua, Ibu bisa melakukan peregangan otot. Jika Ibu terbangun pada malam hari, Ibu bisa meluruskan kaki Ibu seperti ini. Tumit Ibu menekan dan jari-jari kaki Ibu bisa Ibu memutar-mutarkan selama beberapa menit. Dan yang ketiga, gerakan kaki sambil berjalan. Jika Ibu terbangun pada malam hari, Ibu bisa bangun sejenak untuk berjalan di dalam kamar selama beberapa menit. Keempat, kompres air hangat. Ibu bisa ambil yang bersih, Ibu peras pakai air hangat, lalu Ibu tempelkan pada kaki yang keram. Kalau dengan asupannya, Bu? Untuk asupannya ada, Ibu. Ibu bisa lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein seperti makan telur, tempe, sayur-sayuran berwarna hijau, dan kacang-kacangan. Dan kalau perlu, Ibu harus lebih memperbanyak minum air putih ya, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, Bu, saya sudah mengerti. Bisakah Ibu mengulanginya lagi? Yang pertama, saya melakukan dengan memijat di bagian kaki yang keram. Yang kedua, saya bisa melakukan dengan berjalan-jalan di area rumah. Yang ketiga, saya bisa melakukan dengan meluruskan ataupun melakukan peregangan otot pada kaki saya. Dan yang keempat, saya melakukan dengan cara mengkompres pada bagian kaki saya yang keram. Untuk asupannya, berarti saya harus memperbanyak makan makanan yang berprotein seperti telur, kacang-kacangan, tempuran yang berwarna hijau, dan memperbanyak minum air. Baik sekali, Ibu. Ibu sudah memahami apa yang saya berikan. Nah, apakah ada keluhan lain, Ibu? Tidak, Ibu. Baik, Ibu. Kalau tidak ada keluhan lain, kita cukupkan sampai di sini ya, Ibu. Baik, Ibu. Yaudah, Bu. Saya permisi ya, Bu. Iya, Ibu.